Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warmzone. Yo teman-teman, kita babat habis sampai ke akar-akarnya. Wah, sudah ada satu korban berjatuhan teman-teman. Oke, langsung saja kita cari korban berikutnya. Wah, dua korban sudah dikalahkan teman-teman. Dan langsung saja, teman-teman hampir saja menabrak cacing Cinderella raksasa yang sangat besar, sangat cantik sekali teman-teman. Hampir saja tadi menabrak ekornya teman-teman. Hati-hati, banyak sekali cacing rese meresahkan teman-teman ya. Dia melawan teman-teman. Gak tahu apa dia lawannya cacing wadidaw nih. Sok kali, tenang saja teman-teman. Pasti bisa dikalahkan. Kita harus bersabar. Hampir saja teman-teman. Akhirnya bisa dikalahkan dengan sangat susah payah teman ya. Luar biasa sekali, mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita cari cacing yang kedua. Kira-kira langsung nemu teman-teman cacing Raja Catur Raksasa. Besar sekali teman-teman. Luar biasa. Skornya berat sekali ini. Rp1.359.000. Mantap sekali teman-teman. Ini besar sekali. Di mana kepalanya? Hampir saja menabrak cacing kecil meresahkan teman-teman. Ini dia kepalanya, langsung saja 1 2 dan 2 hitungan sudah mati teman-teman ya. Luar biasa sekali skillnya. Disedot habis sama si cacing wadidaw makanannya. Hampir saja. Langsung nemu teman-teman cacing. Mantap sekali. Luar biasa sekali teman-teman. Mantap sekali. Cacing berwarna biru dan merah bercorak putih. Dihajar juga. Luar biasa teman-teman. Langsung saja kita makan sampai habis, tidak tersisa. Dan kita cari cacing raksasa sultan berikutnya teman-teman. Dimanakah dia berada teman-teman. Kita makan sampai kenyang. Ada cacing alpukat raksasa juga teman-teman. Dia melawan ternyata teman-teman. Belum tahu juga dia. Hampir saja teman-teman ya. Dia melawan cacing wadidaw dia teman-teman. Pasti kalah lah. Gak tahu apa skillnya pro player si cacing wadidaw. Kita cari lagi yang lebih sultan, lebih mantap. Ini dia teman-teman, cacing es krim rasa vanila. Rasa vanila apa-apa ini. Oke, kita cari kepalanya dulu teman-teman. Dimanakah kepalanya? Ini teman-teman, rasa green tea kayaknya nih. Cacing es krim rasa green tea warnanya hijau teman-teman ya. Oke, langsung saja kita habisi teman-teman. Dimanakah ini dia. Agak merepotkan nih. Nabrak sendiri karena banyak sekali cacing-cacing yang mengikuti teman-teman ya. Luar biasa sekali, mantap sekali. Dan kita cari lagi cacing yang lebih mantap. Ada cacing embek sound the ship nih teman-teman. Ini cacing lucu sekali, cacing domba sound the ship. Lucu, warnanya putih teman-teman. Bulu-bulunya luar biasa lucu sekali nih. Kita jebak juga teman-teman, jangan kasih ampun. Ini dia 1 2 dan 3, langsung bisa dikalahkan. Luar biasa sekali skill cacing wadidaw kita. Mantap sekali teman-teman. Jangan lupa videonya di share ke teman-teman kalian, biar aku bisa beli cacing sultan yang kalian mau teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Nemu cacing smile lucu warna kuning teman-teman. Bobotnya besar sekali teman-teman ini. $1.741.000 teman-teman ya.
Oke, langsung saja, ini dia cacingnya. Wah, langsung bisa dikalahkan ternyata teman-teman ya. Langsung meninggoy. Dan kita cari lagi yang lebih sultan yuk. Wah, yang lebih mantap, mudah-mudahan masih ada. Wah, lumayan ya, ada cacing biru, hijau, dan belang-belang teman-teman. Kita gas, kita kalahkan. Oh, hati-hati, ini cacing rese nih. Kita puterin aja deh badannya, biarin aja dia. Kan, kalau enggak aku mati nih, kena nabrak dia. Kita cari kepalanya di mana nih, ngomong-ngomong. Dari tadi belum ada kepalanya, ini dia kepalanya. Langsung digas dan akhirnya kalah KO teman-teman. Nah, luar biasa sekali, makan dulu sampai kenyang sebelum direbut cacing lain. Ya sudah, nggak ada teman-teman. Kita cari lagi saja yang lebih mantap teman-teman. Nah, kita cari lagi. Wah, nabrak apa kira-kira tuh? Mana cacingnya nih? Mana? Ini dia teman-teman, cacing Yin dan Yang teman-teman ya, dari Korea. Luar biasa sekali nih. Ini dari K-pop nih teman-teman, Korea. Langsung saja kita habisi. Hampir saja menabrak. Untung bisa menghindar. Wah, langsung dihajar sampai kalah. Mantap sekali pokoknya lah. Kita makan sampai kenyang, sampai habis, tak tersisa. Dan kita makan lagi, kita makan terus sampai kenyang teman-teman. Sampai kenyang dan sampai kenyang. Langsung nemu lagi cacing warna oranye dan kombinasi hitam di tengahnya. Langsung saja, ini sebenarnya cacing lucu nih teman-teman. Nah, tuh lucu sekali, aku punya nih, harganya 4500 koin emas. Luar biasa, aku lupa namanya siapa nih, nanti aku apalin juga ya buat kalian apa sih yang enggak. Oke teman-teman, kita hantam. Mepet sekali, awas, hati-hati. Satu kali sentuhan, 1-2, dan akhirnya bisa digalahkan. Pasti terkejut ya teman-teman ya. Pasti terkejut. Dan kita makan. Nah, sudah habis teman-teman. Kita cari lagi yang lebih besar, lebih mantap. Ada cacing fotografer ini, mantap sekali ini. Wah, besar sekali ukurannya. Kita cari kepalanya, di mana dia? Di mana? Ini dia kepalanya. Kita jebak 1-2 dan duam, bisa dikalahkan. Luar biasa sekali, pasti si bocil lagi nangis di pojokan. Karena sudah besar banget, mati akhirnya. Kita cari lagi. Ya, nemu lagi cacing barusan teman-teman. Memang kadang-kadang kembar-kembar teman-teman ya. Tapi tenang saja teman-teman, jangan bosan. Langsung saja kita jebak 1-2 dan nice. Kill yang sangat bagus sekali. Wah. Untung menang teman-teman, tadi nabrak cacing bangkit dari kematian yang warna hijau tuh. Kalau enggak aku yang mati teman-teman. Langsung kita cari lagi yuk. Wah, ini dia nih, mantap sekali ini cacing bangkit dari kematian, luar biasa sekali. Ini namanya deadhead, dan namanya nih cacing deadhead nih. Wah, luar biasa. Besarnya. Langsung kita gas. Dimana kepalanya? Ini dia kepalanya. 1-2 dan dia. Aduh, beloknya salah teman-teman. Beloknya salah, HP ku error. Untung aja bisa dikalahkan teman-teman. Wah, baru ngalahin cacing deadhead, langsung nemu cacing gajah nih. Gajah lucu sekali. Ini cacing gajah cantik sekali. Langsung saja kita kalahin yuk. 1-2. Dimana kepalanya, udah dihitung aja. Aduh, ini dia kepalanya. Jadi jangan kabur. Ini dia, 1-2 dan 2-3. Aduh, luar biasa sekali skillnya semakin hari.